Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah guys, para fan Rangkasup dan Naikopan terkekan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Min yang akan berikan info-info menarik seputar bintang sayangan kita yaitu Rangkasup dan Naikopan terkekan. Apa kabarnya kalian semua pagi ini? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin amin ya robbal amin. Nah baiklah, di sini Mimin tidak akan panjang lebar dan kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Yuk kita lihat bersama-sama cuplikan video kali ini. Silahkan diculik sama dia. Jalan-jalan dia tuh hari ini husky tau gak sih, nangis-nangis mulu kerjaannya. Nah guys, para fan Rangkasup dan Naikopan terpeken dimanapun kalian berada, berikan tanggapan kalian semua tentang Naikopan terpeken yang sangat sayang sekali nih sama anjingnya ini, dan saat ini tengah dibawa jalan-jalan oleh si Antonio Blanco nih, katanya diculik tapi dibawa jalan-jalan nih guys ya. Nah guys, di sini juga Mimin akan langsung masuk kepada curhatan si Babang Tampan Rangga Azob. Kita lihat yuk cuplikannya berikut ini. Kalau gue sendiri ngerasa kita tuh kayak piramida gitu loh. Semakin muda kita emang disuruh mencari banyak orang untuk biar hidup kita sebenarnya apa. Semakin lama semakin berkurang umur, semakin banyak saking banyaknya masalah, semakin dikit loh kemarin. Nah guys, para fan Rangga Azob dimanapun kalian berada, mungkin ada yang sudah pernah melihat cuplikan video ini, tetapi ini bagus buat contoh bagi kita semua karena persahabatan itu atau umur itu adalah seperti piramida. Semakin lama persahabatan itu semakin mengerucut gitu ya guys ya. Karena di sini Rangga Azob ini akan mementingkan keluarga nih nampaknya kalau dia sudah menikah nanti. Ini bagus banget ya guys ya, ini untuk menjadi contoh bagi kita semua dan menjadi itu untuk di masa depan nih guys ya. Oh,